Semua sihat eh? Macam cakap dengan orang tapi sebenarnya ada. Ada cuma dia dekat online aja. Alhamdulillah. Saya harap semua sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kalau siapa yang nampak buku ni, saya akan explain eh. Sebab buku oren tu, awal-awal bila saya nak pakai buku oren, dia ada stok. Jadi okeylah, kata dia pun senang nak dapat sebab dari Malaysia. Ternyata bila order, tak ada stok. Di mana-mana kita cari out of stock. Kerana buku tu memang buku bagus. Dia kata macam gini, Saza, kalau buku tu laku, maksudnya dia bagus. Kalau buku tu tak laku, tak bagus. Jadi bagus, Masya Allah. Tapi dia kena reprint. Bila kena reprint, mengambil masa. Okay, dan last week, minggu lalu, ada muslimah yang datang. Saza tak ada buku, bingung sikit. Kan? Dan bila saya tulis, ada di antara kita boleh tulis cepat, ada di antara kita mengambil masa untuk tulis, jadi susah. Kalau satu bulan, itu pun kalau satu bulan datang. Kalau tak satu bulan, kalau dia lebih satu bulan kan susah kan? Jadi saya rasa, oh okey, kita kena tukar buku lah. Kita kena tukar buku, tadabbur. Jadi saya cari buku lain, ada satu buku ni, buku tu pun ringkas. Buku tadabbur Al-Quran, tapi bahasanya adalah bahasa Indonesia. Dan saya tak tahulah kalau muslimat okey dengan bahasa Indonesia. Nanti karena kan yang gak bisa sih. Kalau bahasa Indonesia ya kayaknya makan bakso ini kan gak bisa kan. Tapi fahamlah, saya faham. Oh, saya ajar orang-orang Indonesia pun kalau bahasa Melayu diorang pun terkial-kial. Tak fahamlah ustazah perkataan-perkataan. Saya tinggal di Indonesia 3 tahun eh. Ada dia datang aja capek enggak? Capek. Capek tu apa? Kan saya dah capek tu apa? Capek penat. Capek itu penat eh. Subhanallah. Jadi banyak ada perkataan yang berbeza. Saya bilang orang-orang kawan-kawan saya di Indonesia, kita nak pergi orang kahwin. Kahwin? Nikah dong. Nikah. Kan? Mereka tak boleh bilang kahwin. Kahwin tu maksudnya benda lain. Nak kena kata apa tu orang bernikah, upacara pernikahan. Gitu kan. Jadi bahasanya agak berbeza. Kita tengok sama eh tapi lain. Saya bilang bibik baru ni saya tak bilang dia ganti spray. Ganti spray. Anak saya dah ketawa. What is spray? Spray ya? Cadar. Cadar sebab cadar dorang cadar pakai purda. Kalau kita kata ganti cadar, dia nanti ganti cadar, purda. Kan lain kan? Berbeza pun berbeda. Betul tak? Berbeda. Habis saya letak sana, vacuum kasur. Ada kasur kan? Ada kasur. Anak saya dah ketawa. Kasur apa, Umi? Kasur is apa tilam. Kasur tu tilam. Kan lain? Nanti saya kasih buku Indonesia, nanti semua dah di apaan kasur-kasuran. Tak fahaman. Habis saya tuliskan dia lah jadual sebab dia kata kalau ada jadual dia faham yang baru ni kan. Okeylah, saya tuliskan dia, anak lelaki saya datang. Umi, what is one so, three so? Saya bilang istirahat jam 1 sampai jam 3 kan. Saya taruh 1 sore. S-O-R-E. Anak saya baca so. One so, two so, macam so throat gitu kan. Sore lah, sore. Sore tu apa Umi? Sore means afternoon. Oh, diorang pun belajar bahasa Indonesia. Tapi nak katakan memang sangat berbeza. Takut nanti kita pakai apa tu buku Indonesia, saya pula. Saya ni boleh bahasa Indonesia eh. Dan bahasa Indonesianya agak lancar. Jadi agak lancar tu kan kalau saya sudah cakap bahasa Indonesia, ya. Takut nanti kuliah dia jadi bahasa Indonesia pula kan. Okey, jadi kita bahasa Melayu je lah. Jadi saya cari lagi buku. Ternyata ada buku yang memang Masya Allah. Siapa saya rasa buku ni dah tak, ini buku baru eh. Buku baru apa COVID, bila COVID ada satu program dekat TV Al-Hijrah.
Ustaz tu ajar tadabbur Al-Quran, betul tak? Jadi apa ustaz tu ajar, ditaruh dalam satu nota, nota My Quran Time. Okay? Jadi buku ni, saya pilihlah buku ni, jadi saya order. Ternyata ada 25 kopi je dekat Muslim Media, saya order. Lepas tu ada lagi satu dekat Carousel, saya cari ada 50. Sepatutnya hantar 50, tapi dia hantar 17 je. Jadi saya bilang boleh tak ada kat warehouse bawang? Saya bilang tak apa, pagi-pagi saya drive lah. Saya drive, hantar budak saya drive pergi, saya nak pergi ambil. Dia kata tak boleh, tak ada orang buka warehouse. Saya ingat nak bawakan lah sebab Muslim, untuk Muslimat. Ternyata tak boleh, dia akan datang ke masjid nanti sebelum jam 5. Jam 5 eh, pukul 5. Kan dah bahasa Indonesia saya dah terkeluar ni. Suami saya kalau dengar saya cakap Indonesia je, tak faham. Apa ni you berbual? Gitulah. Okay, jadi kita, saya minta maaf kepada siapa-siapa yang belum dapat buku. Tapi buku ni senang nak dapat. Jadi saya pun kalau nak masuk JB, siapa-siapa yang nak masuk JB, Ustazah, saya boleh dapatkan Ustazah, silakan. Dekat Singapura, dekat Malaysia ada banyak. Kat Malaysia memang senang nak dapat buku ni. Tapi buku ni, dia nombor satu, dia ikut jilid. Dia ikut juzuk. Satu jilid, satu juzuk. Tak seperti buku yang kita belajar. Dia satu jilid, satu juzuk. Jadi dia detail. Dia detail. Bagus tak? Tak ada bod detail lah Detail. Jadi Muslimah tak payah tulis banyak sangat. Kedua, saya tahu ada yang dah beli buku yang oranye tu ke buku biru kan. Tak ada masalah, tak rugi. Saya pun ada buku biru, saya ada buku oranye. Nak belajar Al-Quran, dia kena macam-macam buku. Ini buku ni ada tentang ni, buku ni ada tentang ni. Perspektif dia lain. Jadi boleh belajar sama-sama. Dan apa yang saya mengajar pun akan saya ambil daripada buku tu. Saya mengajar ni pun bukan buku satu tau, baru banyak buku kita kena buka. Jadi tak ada, tak rugilah insyaAllah. Siapa yang dah order, dah nak belajar, nak baca, silakan. Yang bahasa Inggeris pun silakan. Okay. Yang lagi satu buku ni yang saya suka. Saya ni macam budak kecil. Suka kala-kala. Betul tak? Muslimat pun macam budak kecil tak? Dia suka yang tak kala. Tak kala-kala kan? Tengok buku ni. Macam berwarna-warni. Apabila satu buku tu berwarna-warni, kita pun baca faham. Sebab tak semua macam gitu, tak faham kan? Jadi senang nak memahamkan. Dan sini ada banyak nota-nota. Nota-nota dia ada main graf-graf kan? Jadi senang nak faham. Jadi insyaAllah buku ni ada 14 ke sampai 17 jilid. Tapi akan keluar lagi jilid lah. Tapi saya rasa kita belum sampai 14 pun dia dah keluar agaknya. Kan? Kita baru jilid satu. Jadi insyaAllah sabar, kita belajar. Saya dengar ustaz ni mengajar. Okey, Alhamdulillah, siapa nak dengar YouTube pun ada ustaz ni bersyarah. Kat sini saya pakai perspektif saya sendirilah, saya mengajar menggunakan buku ustaz ni. Okey, jadi semua okey dengan buku ni. Siapa nak buku, insyaAllah saya akan bawa lagi lebih. Saya dah bilang Muslim Media. Kita terus bawa lagi dan 35 buku akan sampai petang ni. Nanti next week saya akan bawa lagi masuk buku ini. Ini buku ni dia jual kat saya sebenarnya dekat luar $19 lebih. Dia jual kat saya $18.20. Yang saya beli daripada Carousel $24 ke $25. Tapi tak apa, saya absorb. Yang mana saya beli dekat Carousel ni, tak apa, saya bayar yang balance. Muslimat bayar $18 atau $19 saja. Tak ada masalah. Okey, kita bantu each other insyaAllah. Yang penting ada buku. Yang tak ada buku, boleh ambil gambar ke. Dia minta saya fotokopi. Ustazah fotokopi lah. So people got ni. Saya ni paling tak boleh fotokopi buku. Sebab itu hak dia. Penerbit saya tak boleh nak fotokopi buku. Jadi saya kata no, I don't like photocopying. Tak apa, siapa tak ada buku, kita beli buku. Kita nak promote, kita nak orang dah susah payah beli buku, kita fotokopi. Tu maksudnya kita tak amanah, betul tak? Kita beli buku dia. Sebab dia dah susah payah beli, kita pun beli buku dia. Okay, jadi insyaAllah buku ni cuma $18 atau $19. Siapa yang tak mampu nak beli, ni konsep saya siapa yang dah lama dengan saya faham siapa yang tak mampu nak beli, sila letakkan nama dekat Tohira nanti. Taruh nama, memang tak mampu tak apa, nanti kita akan kasih free. Saya akan kasih free, tak ada masalah. Jangan sampai kerana ketidakkemampuan kita, kita tak ada buku dan tidak belajar. Saya akan sponsor. Siapa muslimat rasa, Ustazah saya nak bayarlah. Ada muslimat yang bilang saya, Ustazah saya nak bayar 2 buku. Saya nak bayar berapa buku, gitu kan? Boleh. Jadi pay it forward. Awak bayarkan kepada untuk orang. Saya nak bayar 5 buku, Ustazah. Jadi orang siapa-siapa ambil free. Ini memang konsep saya daripada dulu.
Jadi siapa yang mampu bayarkan, siapa yang tak mampu boleh boleh ambil. Okey, dan apa pahala yang mereka belajar kita pun dah dapat, alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan beli buku lagi. Saya target lagi 100 buku lah. Cukup tak 100? Cukup. Siapa dapat buku angkat tangan? Ini yang terpilih. Okey, insyaAllah. Apa ni? Apa? Buku orange pun dah beli. Kat mana? Yang sebelum-sebelum tu kan. Lepas tu out of stock kan. Saya faham. Muslim Media pun bilang, Ustazah ada yang beli bahasa Inggeris. Ada yang beli bahasa Inggeris kan. Saya kata okey tak apa. It's not regret. Don't regret lah. Jangan menyesal. Buku tu agak mahal. $48. Ini murah sikit lah. Tapi dia berjilid. Dan dia ini macam awak, ini macam syarah dia. Syarah itu buku tu. Nanti boleh belajar juga. Okey. Alhamdulillah, baca, faham, amal, cara mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi juzuk 1, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kefahaman dalam membaca Al-Quran. Dia menjadi saksi dan kita yang nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan nak faham Al-Quran. Isi kandungan tu kalau kita lihat, memang Masya Allah, tadabbur surah Al-Fatihah, semuanya juzuk 1 Fokus. Jadi kita tenggelam masuk. Saya tenggelam masuk ke masuk. Bukan tenggelam, saya selam. Tengoklah tenggelam, apa perkataan saya pakai ni. Kan? Dia kadang-kadang nak fikir English, fikir Melayu, fikir Indonesia, keluar pun dah ke mana. Okey, selam. Selam masuk surah Al-Fatihah. Nampak tak tadabbur dia, sinopsis ayat, nama lain surah Al-Fatihah. Lepas tu tadabbur surah Al-Baqarah. Jadi dia punya tadabbur ni, ayat dia macam dia ambil 7 ayat. Lepas tu kita cakap tentang 7 ayat ni. Faham tak? Apa yang kita boleh belajar, 7 ayat ni, apa perkataan yang kita boleh ambil. Bahasa Arab sama seperti yang Inggeris ni. Yang color orange ni sama juga. Okay, jadi kita belajar 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 7 ayat. Lagi senang kan? Dia macam chance, dia macam kita senang nak ikutlah surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Alright, bismillah. Jadi saya tak akan baca kandungan ni. Saya suka color-color. Muslimat suka tak color-color? Ke tak suka kala-kala? Suka kala-kala kan? Kita pun macam budak-budak kan? Suka kala-kala. Saya yang ajar Fardu Ain pun hari Ahad saya pakai buku kala-kala. Betul tak? Buku Ismail Kamus. Tapi buku Ismail Kamus dia, buku Ismail Kamus tapi dia kala-kala kan? Dia taruh gambar, dia taruh ni. Jadi menarik. Solat duduk macam mana, solat baring macam mana kan bagus? Kalau tak saya kena baring Muslimat. Nak ajar solat baring, saya kena baring. Kalau saya baring kat sini dah jadi satu hal. Kan dah sama dengan orang akan apa kat musola lelaki dia baring kan, subhanallah. Satu hari pun nanti kita baring kat sini Muslimat. Subhanallah, jenazah-jenazah kita tak tahu kat sini Minggu lalu saya dapat berita WhatsApp, kena WhatsApp. Haji Sabtu bin Dawi masya-Allah meninggal dan disolatkan di sini Beliau kerja di Masjid Darul Gufran dulu. Lepas tu dia disolatkan di sini. Kita tak tahu sekarang saya mengajar, saya tengah berbual kan. Ketawa-ketawa sekarang. Tak tahu nanti satu hari saya betul-betul baring di sini. Masya Allah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang surah Al-Fatihah dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Muslimat, kalau imam cakap amin solat jemaah, kita pun cakap amin. Sebab apa? Malaikat akan amin sama-sama dengan aminnya imam. Dan kalau kita amin bersama imam dan amin kita sama dengan aminnya malaikat, apa jadi? Kabul doa. Apa lagi? Dosa-dosa kita semua? Dosa-dosa kita semua dihapus, Masya Allah. Sebanyak apa dosa-dosa kita semua dihapus. Jadi muslimat solat jemaah, jangan malu-malu nak cakap amin, kan? Kadang-kadang kita cakap, tak dengar. Mulut je. Cakap amin. Jangan kuat-kuat amin. Tanggalnya gitu.
Cakap amin, amin. Kan kita cakap macam gitu, kuat sikit. Alright, bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia wajib dalam solat. Apabila kita lafazkan dalam solat, kita kena lafaz dengan cara kita dengar lafaz kita. Awak baca Fatihah, tak boleh baca bismillah, Alhamdulillahirrahman. Baca dengar-dengar depan je, belakang dia ke mana, angin je. Tak boleh, kena lafazkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Okay, lafaz kita dengar sendiri, tak perlu orang lain dengar. Jangan kita mengganggu orang lain. Kalau kadang nak solat, ustazah saya nak solat tapi makcik sebelah saya ni bismillahirrahmanirrahim, susah nak solat. Okay, jadi kena lafazkan sebab dia rukun kauli. Rukun kauli maksudnya dia adalah sesuatu yang harus dilakukan, wajib lakukan dalam solat, kalau tak tidak sah. Kauli, kauli maksudnya kena cakap. Qala yaqulu maksudnya berkata-kata. Kauli maksudnya kena cakap. Apalagi rukun kauli, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita nak masuk dalam solat, itu rukun kauli. Jadi bila muslimat nak solat, kena cakap Allahu Akbar, tak boleh tak dengar. Kita sendiri dengarlah. Kita sendiri Allahu Akbar, sebab dia rukun kauli. Apalagi rukun kauli? Saya masukkan fikir sikitlah. Rukun kauli, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Cakap lafaz, jangan salam. Salam aja, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua adalah sunat. Kalau lepas assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, kita terbuang angin. Prat, alamak. Tapi dah beri salam kan yang pertama, solat sah. Solat sah, tak ada masalah. Sebab yang kedua adalah sunnah. Jadi solat surah Al-Fatihah ni penting sangat. Kita ada nama translationnya kat bawah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Engkau sahajalah ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini yang kita baca. Berapa kali kita baca? Wajib baca 17 kali, 17 rakaat kan dalam solat fardu. Alal aqal, bahasa Arab alal aqal apa? Minimum. Minimum kita baca 17 kali dalam setiap hari. Kalau kita solat duha, solat tahajud, solat witir, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, maka kita akan baca lebih. Dalam bulan Ramadan, bayangkan tarawih, kita baca berapa kali ni surah Al-Fatihah. Betul tak? Surah Al-Fatihah. Surah ni memang surah power lah. Orang yang masuk Islam tadi muslimat nampak saya buat blazer kan, bawa sekali pula. Saya taruh kat atas beg kat dalam kereta. Saya bawa sekali blazer saya naik. Ya Allah, nanti ada orang masuk Islam. Nanti kalau orang baru masuk Islam, saya bilang fokus surah Al-Fatihah je. Jangan fokus benda lain, surah Al-Fatihah. Sebab dia paling penting, dengan dia kita nak solat. Betul tak? Siapa yang belum hafal surah Al-Fatihah, adapun ada anak menantu yang masuk Islam ke apa kan, boleh suruh dia dengar. Loop. Pergi kat YouTube, Al-Fatihah 100 times. Tulislah Al-Fatihah 100 times. Nanti dia ada tau 100 kali dengar. Bila dia selalu dengar, dia namanya auditory learning. Auditory learning ni maksudnya dia menghafal menggunakan pendengaran. Imam Al-Bukhari, kita tahu Imam Al-Bukhari kan, kalau kita belajar hadis Imam Al-Bukhari, tahu tak Imam Al-Bukhari, waktu kecil itu Imam Bukhari tu tak boleh nampak. Imam Bukhari tak boleh nampak. Tapi banyak hadis Imam Bukhari hafal. Siapa yang tolong dia? Ibunya. Ibu Imam Al-Bukhari yang bacakan dia hadis, Imam Al-Bukhari yang hafal. Subhanallah kan? Kalau kita sakit sikit je, macam mana kita sakit, tak boleh baca, tak boleh gini. Banyak alasan kita kan? Tapi Imam Bukhari tak ada alasan. Subhanallah. Orang yang tidak nampak, pendengaran dia lagi kuat. Orang yang tidak nampak, dia boleh jalan. Nampak tak? Orang yang tak nampak kan, dia boleh jalan, dia boleh apa, subhanallah. Sebab pendengarannya lagi kuat. Jadi baca. Dan Al-Fatihah ni adalah syifa. Kalau kita tengok, Al-Fatihah ni ada syifa. Nanti kita pergi kat sebelah tu. Al-Fatihah ni,
Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasul, kalau sakit apa, sakit perut, sakit kepala, sakit, sakit apa? Sakit hati dengan orang tu baca Al-Fatihah. Letak tangan, letak dalam atas perut, bukan dalam perut kan, kita nak dengar. Atas perut, baca Al-Fatihah. Saya, anak saya sakit perut ke, sakit-sakit kepala ke, baca Fatihah. Baca Fatihah, memang mujarab, memang Masya Allah, baca Al-Fatihah, dia adalah syifat. Syifat ni maksudnya penawar. Sakit macam mana pun, apa awak sakit, baca surah Al-Fatihah. Yang saya dah terangkan, saya masak nasi, selalu saya bacakan surah Al-Fatihah dalam air tu. Bila saya nak masak nasi, bacakan surah Al-Fatihah. Jadi yang seluruh keluarga ni makan nasi, nasi Al-Fatihah. Nasi Al-Fatihah, bacakan surah Al-Fatihah sebab memang Masya Allah lah kita bacakan ayat-ayat syifa. Okey, sinopsis ringkas, nama lain surah Al-Fatihah melihat kepada beberapa hadis dan ayat Al-Quran, dapat disimpulkan bahawa surah Al-Fatihah mempunyai lebih daripada satu nama. Al-Fatihah ni sebenarnya ada banyak nama. Ada yang bilang, Imam As-Suyuti cakap sampai 21 nama seperti Al-Shifa dan sebagainya. Di sini ada beberapa nama, nama lain surah Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab. Ummul Kitab, pernah dengar? Ummul Quran. Ummul tu apa? Ummi. Anak-anak saya panggil saya Ummi. Ummi tu apa? Ibu saya. Ummi tu ibu saya. Bapa saya apa? Bapa saya? Abi, pandai. Nah, kalau mami, daddy jangan mami, papi. Lain pula kan? Dia Umi dengan Abi. Kan? Tapi anak saya panggil suami saya Abah lah. Kita selalu panggil Abah kan? Umi maksudnya ibu saya. Okay? Ummun maksudnya ibu. Ummun maksudnya ibu. Ummul Kitab maksudnya ibu kepada kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Dari nama lagi satu adalah Ummu Al-Quran. Ummu Al-Quran. Ini saya terangkan bahasa Arab. Hari itu saya ajar tentang Khalikun kan? Saya ajar tentang Khalikun. Saya letak alif lam kan? Saya lupa nak cancel Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Kalau ada alif lam, dah buat video dah apa baru perasan. Yang sebenarnya saya tak cancel. Okey. Ini saja nak cakap. Ni basic Arabic. Basic Arabic. Apa yang ada alif lam kat depan, belakang tak boleh ada tanwin. Faham tak? Masjidun. Masjidun. Apa nama maksud dia? Masjid. Ni dah belajar bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab, awak akan faham bahasa Al-Quran. Kalau saya letak masjid itu ataupun the masjid, the maksudnya saya tahu masjid mana kan, the masjid. Masjid itu ataupun masjid ini, maka saya cakap al masjidu. Al masjidu. Bila saya letakkan alif lam, un dia dah tak ada, dia tukar kepada dhamma. Al masjidu. Faham eh? Senang kan? Ni bahasa Arab senang tak? Senang bahasa Arab. Siapa cakap bahasa Arab susah? Senang tak? Diam je. Senang eh? Tak berani nak cakap. Senang Muslimat. Saya tak tahu bahasa Arab daripada kecil. Saya belajar waktu umur saya 17 tahun. Memang susah lah. Takkanlah senang kan? Susah. Menangis-nangis saya. Tapi belum belajar dah dikasih buku-buku Arab. Saya terkia-kia apa ke benda ni kan? Subhanallah. Ini untuk yang ni lah. Zak katakan Ummul Kitab. Ummun maksudnya ibu. Ummul Kitab maksudnya ibu kepada kitab. Ummul Kitabi. Selalunya kalau kita sandarkan sesuatu kepada sesuatu, on dia dah tak ada dah. Dia jadi ummu. Ummul Kitabi. Betul tak? Nampak tak selalu dalam Al-Quran? Kalau kita bilang Rasulun, apa tu Rasulun? Rasul kan? Tapi kalau kita sambungkan, kita cakap Rasulullah. Rasul
lu, lo, he ke ha ke hu? He ke ha ke hu? Tak ada bunyi je. He ha hu. He pandai. Dia baris bawah. Rasulullah he. Nanti kalau belajar Al-Quran, awak akan nampak banyak macam gini. Dia rasulun, ya rasul. Tapi kalau rasul Allah jadi rasulu, dia tak boleh on. Yang the next one dia kena baris bawah. Orang yang belajar bahasa Arab, siapa pernah belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Ah, pernah. Pernah belajar mudhaf mudhaf ilaih. Ah, inilah mudhaf mudhaf ilaih. Nah, ini mudhaf ke siapa yang belajar bahasa Arab? Jangan apa benda mudhaf mudhaf ilaih. Ini yang hukum dia namanya mudhaf mudhaf ilaih. Okey, kita dah belajar. Jadi umul kita bi. Dia tak mungkin sampai hari kiamat. Tak boleh umul kitaba, umul kitabu, dia kena umul kitabi je. Okey? Ataupun umul Qur'an ni. Kenapa? Umul kitab maksudnya ibu kepada kitab. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Seorang ibu, anak saya yang 3 tahun ni, kalau saya bangun, dia pun bangun. Dia cari saya. Kan? Dia sesap jari, dia kena je mengempel kat saya. Malam-malam pun tak boleh, tangan tu tak boleh bergerak. Seorang bayi, dia selalu cari siapa? Ini bukan macam bayi, macam telur mata lembu. Saya ni tak bagus drawing tau. Paling tak bagus, macam bayi lah, okey lah. Macam lain benda je kan? Tak apalah. Ibu dengan anak, dia tak boleh dipisahkan. Ibu dengan anak tak boleh dipisahkan. Al-Fatihah dinama ibu kepada Quran kerana Al-Fatihah dia tidak boleh dipisahkan daripada Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gini. Kalau awak nak faham Al-Quran, awak kena baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dia kasih kita lensa. Tengok dulu, nak faham Al-Quran. Ada orang belajar Al-Quran, dia nak cari kesalahan-kesalahan. Sebenarnya tak ada kesalahan, tapi dia buat-buat macam ada kesalahan. Ada orang baca Al-Quran, dia rasa macam Allah tak sayang akulah, gitulah, gini kan. Kita kena pergi balik ke Al-Fatihah. Al-Fatihah memberi kita lensa untuk baca Al-Quran. Itu yang pertama, saya akan syarahkan nanti. Yang kedua, kalau kita solat, kita baca Al-Fatihah, kita nak baca saya suka surah Wadduha Wallayli Iza Sajab. Saya suka Ustazah. Awak baca apa pun surah dalam Al-Quran, kalau awak tak baca surah Al-Fatihah, rakaat awak tak sah. Jadi Al-Fatihah tu kena, tapi kalau awak baca Al-Fatihah je, tak baca surah, sah tak? Sah, sebab dia rukun kan? Ummul Kitab. Mana apa pun awak nak baca dalam Al-Quran boleh, tapi kena samakan dengan Al-Fatihah. Ummul Kitab. Faham eh? Nama dia, kenapa nama dia Ummul Kitab? Ibu kepada kitab Al-Quran. Apa lensa Al-Fatihah? Memandangkan ramai tak ada buku, saya pakai whiteboard lebih lah. Jadi awak faham eh? Nanti dah ada buku, dah senang. Al-Fatihah ni memang, oh memang Masya Allah, dah banyak kali saya ajar, tapi memang setiap kali saya ajar, saya rasa macam peringatan untuk diri saya juga. Kenapa Al-Fatihah itu lensa? Kenapa? Ayat pertama Al-Fatihah apa Muslimat? Ayat pertama Al-Fatihah, janganlah Muslimat. Ayat pertama Fatihah je saya tanya, bukan ayat pertama surah Ar-Ra'd ke surah. Ah, kuat-kuat sikit. Ah, confident lah Muslimat. Tak ada, tak ada sini, tak ada punishment. Tak ada punishment eh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita belajar? Mari kita belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim eh. Ini dah ke tengah-tengah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi
Ar-Rahmanir Rahimi. Ini je, kalau kita faham, kita faham surah Al-Fatihah. Apa bismi? Dengan nama Allah. Kenapa kita cakap, kita nak, saya kalau orang masuk Islam, saya kata, you never memorize any doa, never mind. You want to drink, you say Bismillahirrahmanirrahim. You want to walk, you say Bismillahirrahmanirrahim. You want to go out, anything. You want to sleep, you say Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kenapa kita cakap Bismillah? Dengan nama Allah. Kenapa kita cakap dengan nama Allah? Bismillah, minum. Kenapa? Ini Allah yang? Dengan mas susah sikit, saya tak nampak mulut tu apa? Apa? Kita semuanya kehendak Allah, kita tawakal pada Allah. Betul? Alhamdulillah, betul. Bismillah, kita ingat. Kalau anak saya, dia, bibi saya lah yang baru ni, bibi saya baru ni kan. Dia tak reti turun lip, naik lip semua tak tahu. Baru kan? Ataupun anak saya yang katakan 5 tahun ke 3 tahun. Kalau saya suruh dia sembrang ni, road ni, agak-agak dia nak sembrang? Tak tahu kan? Tapi kalau saya bilang, hold Umi's hand. Saya sembrang dengan dia. Dia sembrang tak? Dia sembrang kan? Walaupun tak ada traffic light ke apa, mak dia jaywalk ke apa kan? Dia mesti ikut sebab mak dia ada dengan dia. Dia ada tengok tak? Kereta lah, kereta. Dia tak tengok punya. Ni mak ada. Mak yang ambil kan? Jalan dia boleh nyanyi-nyanyi, dia ikut. Betul tak? Budak-budak. Apa yang terjadi? Bila dia seorang, dia rasa tak confident. Dia takut. Dia rasa dia tak boleh buat sesuatu yang dia rasa ada kereta macam mana ni. Tapi bila mak pegang, dia rasa, oh mak ada, mak pimpin. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saja dengan nama Allah. Siapa yang pimpin kita? Allah. Awak nak buat suatu tugas, susah sangat. Tapi awak ingatkan diri awak yang Bismillah. Are we alone? We are not alone. Who are with us? Allah. You never walk alone, don't cakap. Kan tagline tu kan? You never walk alone. Ingat, susah macam mana pun Allah ada. Buat kerja rumah susah macam mana pun Allah ada. Buat macam mana susah, orang tak nampak, Allah ada, Allah nampak. Buat setiap baju kita masukkan, setiap baju kita cuci, setiap baju kita buat, kita penat, kita jaga anak, tak tidur malam. Besok awak nak bilang bos, bos, saya tak tidur malam, anak merengek. Bos ada kisah? Work is work. Betul tak? Kau datang pukul 9, kau datang pukul 9. Betul tak? Bos ada kisah, bos tak kisah. Bismillah, Allah kisah. Allah nampak. Yang mana awak tak tidur, setiap saat awak dengan anak, setiap saat dengan cucu. Kan, nak jaga cucu senang ke susah? Tak ada tu. Senang ke susah? Oh, cucu-cucu sekarang eh? Cucu-cucu sekarang canggih-canggih you. Canggih ke tak canggih? Canggih, kan? Sekarang muslimat canggih tau, muslimat kena pandai pakai phone. Kena pandai. Di dalam buku ni ada QR code. Nanti kalau ada ayat Al-Quran, dia ada QR code. Muslimat buka kamera, tunjuk je kat QR code. Bukan selfie ya. Tunjuk kat QR code, nanti dia akan bawa ke YouTube yang mana ada seorang qari membaca ayat tu. Jadi muslimat boleh check. Best kan? Kenapa nak kena belajar? Jangan-jangan saya tak nak belajar. Nanti cucu suruh QR code tau. Sebab muslimat pergi sekarang, pergi sanduk. Tahu sanduk makan pie. Dia orang tak datang tau. Mana-mana sekarang awak pergi. QR code. Menu is ada QR code. Tak ada handphone, tak boleh order. Bolehlah kan nak kena QR code. Baru nak choose menu. Mak saya sahaja, saya mak saya makan. Macam gini susah lah nak pergi makan lah. Nak kena QR code, QR code. Mak saya pun, mak kena belajar mak. Ni macam gini sekarang scan and pay. Alah lecehnya, nanti aku terbayar. Mak baik, mak kena belajar mak. Sebab kena belajar kan, cucu-cucu sekarang semua canggih. Masya Allah. Bismillah. Aku tak tahu ya Allah aku boleh jaga ke tak. Aku tak tahu kalau aku boleh buat benda ni ke tak. Aku tak tahu. Tapi bismillah. Bila saya ibu muda-muda nak kena masak, mak mentua saya kasih 10 kilo daging. Masak rendang. Baru kahwin ni, saya pun terpinga-pinga. Nak masak pakai ni kan, baru ibu muda kan. Masak macam mana ni, macam mana ni. Buat confident je lah. Mak mentua tengok kan, bismillah. Kan, masak. Masak. Sampai sekarang saya masak, mulakan dengan bismillah. Kan, bismillah. Mulakan dengan tidur, bangun tidur, bismillah.
Allah akan uruskan. Segalanya Allah ada. Jangan kita baca bismillah ni, kita tak ada anxiety. Tahu anxiety? Anxiety ni maksudnya kegelisahan kita. Boleh tak buat ni? Boleh tak? Aku boleh tak? Aku gini boleh tak? Tak ada. Sebab Allah ada bersama aku, insyaAllah semuanya beres. Semuanya beres. InsyaAllah Allah akan jaga. InsyaAllah Allah akan jaga. Ini kita rasa bismillah, confidence kita. Nabi Musa alaihi salam, bila dah dikejar oleh Fir'aun punya tentera, dekat depan Nabi Musa ada lautan. Bayangkan kat belakang orang tengah kejar, tentera tengah kejar, kat depan ada lautan. Semua kaum Nabi Musa, Bani Israel mengatakan matilah kita, habislah. That's it. Apa kata Nabi Musa? Kala. Tak. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Bersama aku, inna ma'iyya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku adalah Rabbi, aku punya Rob, Tuhan aku. Sayahdin, dia akan menunjukkan hidayah, dia akan menunjukkan jalan keluar. Confidence Nabi Musa apabila tak nampak jalan keluar. Kita kena confidence macam gitu muslimat. Bismillah. Allah ada bersama aku. Apa pun tugas aku, insyaAllah boleh buat. Sebab apa? Allah ada. Bismillah. Power tak bismillah? Power. Bismillah je nak baca ustazah. Bismillah tu dah cukup power dah. Saya kalau dulu awal-awal tengah mengajar kan, dulu Syekh Hamzah Yusof kat depan, Mufti dulu, Mufti Fatris kat depan kan, Ustaz Fatris. Saya depan semua asatiza. Saya MC Saya mengandung siapa Zaid. MC tu kan ada skrip. Saya dah, alamak, tengok Syekh Hamzah Yusof, tengok Mufti je terus. Tak boleh cakap kan? Tutup mata. Siapa nak tolong saya ni kat atas? Tak ada orang. Mufti senyum kat saya. Boleh, boleh. Kasih semangat . Saya tutup mata. Bismillah. Betul? Allah ada bersama aku. Allah akan bantu aku. Saya buka mata. Okey, bismillah. Allah ada. Allah ada. InsyaAllah tak payah nak khawatir. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim muslimat datang daripada perkataan yang satu, nama dia Rahmah. Pernah dengar tak perkataan Rahmah? Rahmah. Ada yang tulis ya. Tulisan saya ni cantik. Kan? Cantik sangat sampai tak tertulis. So, saya tulis baik-baik. Rah. Okey. Saya ni bab tulis ni tak pandai. Bab cakap je pandai. Okey. Rahmah. Rahmah ni ingat empat perkara. Ni dalam buku tu ada. Love, care, concern, mercy. Love bahasa Melayu apa? Sayang. Care apa? Prihatin. Habis concern? Baring. Ambil berat tu concern, yes. Prihatin. Sama juga prihatin dengan ambil berat. Itu prihatin formal sikit. Kan? Ambil berat. Mercy? Kasihan. Selalu kalau kita tengok translation dia, dia cakap maha pemurah, maha mengasihani. Kadang-kadang saya ni daripada kecil tak dapat nak memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab susah nak bayangkan macam mana tu kasihan yang mengasihani, yang pemurah. Bila saya tengok Ustaz Norman Alihan, dia cakap perkataan Rahman ni sebenarnya ingat empat benda je. Love, care, concern, mercy. Senang tak? Perkataan dia senang kan? Allah sayang kita. Senang tak? Awak cakap dengan budak-budak, Allah maha bermurah dengan maha mengasihani. Dia faham? Apa benda? Allah sayang you, Allah love you. Dia faham? Dia faham. Senang nak ingat. Allah sayang kita. Berapa ramai orang dia fikir Allah benci dia. Ingat tak ada cerita seseorang ni dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia membunuh 99 orang. Pernah dengar tak cerita ni? Dia bunuh 99 orang. Dia datang ke satu orang ni, dia tanya, aku dah bunuh 99 orang. Agak-agak Allah nak terima tak taubat aku? Kata orang ni, tak ada can. 99 orang you? 99? Tak ada can. Allah takkan maafkan. Apa jadi? Orang ni pun jadi marah. Awak bilang orang,
Awak ingat Allah nak terima taubat awak. Awak tengok awak tattoo satu badan. Awak tengok awak buat macam mana. Kita macam gitu dengan orang, orang jadi marah tak? Marah. Jadi orang yang bunuh 99 orang ni, dia bunuh orang yang dia tanya tu, jadilah 100 orang. Lepas tu dia pergi ke orang, seorang alim. Dia pergi ke seorang alim, dia tanya, aku dah bunuh 100 orang. Allah terima tak taubat aku? Apa kata orang alim ni? Allah terima. Siapa yang di antara kau dan taubat? Tak ada orang. Tak ada orang yang boleh menghalang kita untuk bertaubat. Betul tak? Allah terima kita. Apa macam mana buruk kita buat, dulu kita punya dosa macam mana muslimat. Orang Allah saja yang tahu kan, kadang kita ada rahsia dalam hati kita eh. Orang lain tak tahu dulu rahsia kita apa kita buat, zaman-zaman jahiliah kita. Eh, pakai tudung ke mana? Betul tak? Pakai tudung berjambul. Kan pakai tudung, dulu-dululah zaman dulu-dulu-dulu zaman kita mungkin apa tu buat benda-benda yang maksiat, mungkin kita tak tahu, tak faham, semua kita buat. Allah aja tahu kan, apa pun dosa kita, Allah akan terima taubat kita kalau kita benar-benar taubat nasuha. Apa pun dosa kita. Seorang perempuan datang nangis kat saya, sampai saya pun tak dengar apa nak cakap. Kenapa? Why? Dia nangis-nangis, saya pun kasi dia nangis. Lepas kelas dia nangis lah. Perempuan muda. Dia bilang, saya dah banyak kali tidur dengan banyak boyfriend. Dia nangis lagi, nangis. Allah terima tak taubat saya. Saya nak bertaubat. Kalau saya bilang dia, astagfirullahalazim. Astagfirullah, astagfirullah. Kau tak malu ke? Apa jadi dengan dia? Takkan datang kelas katnya. Takkan datang kelas. Takkan ini. Alhamdulillah, saya bilang dia, saya sebenarnya hormat kamu. Sebab kita kadang-kadang yang tak ada dosa besar-besar ni susah nak nangis, nak minta ampun. Dia nak minta ampun. Orang yang pakai tattoo jangan pandang rendah. Dia doa ni, dia tengok tattoo-tattoo dia, tattoo-tattoo dia akan ingatkan dia tentang dosa dia, dia menangis tau. Allah terima tak? Allah terima tau, Masya Allah. Jangan kita judge orang lain. Oh, aku lebih hebat daripada dia. Aku dah hafal Quran you. Dah baca Quran, dah apa. Dia baca Quran, Iqra satu. Tak boleh. Iqra satu tu mungkin lagi mulia daripada kita yang dah khatam Quran. Kita tak tahu. Okay. Ar-Rahman. Allah love. Allah sayang kita. Ingat diri kita. Allah sayang. Ada budak-budak muda dia telefon saya. Ustazah, saya dah nak bunuh diri. Ini betul saya cakap dengan muslimat eh. Saya dah ada pil. Tapi pil ni saya ambil. Saya tahu berapa banyak saya nak ambil. Saya cuma ngantuk. Sleeping pill. Ramai. Ada yang nak bunuh diri. Ada apa. Sebab apa? Takut Allah tak sayang. Sebab kita kadang-kadang dibesarkan, kau tak solat Allah tak sayang. Betul? Kan? Allah murka, Allah masuk kat neraka. Tak solat satu rakaat, satu solat, Allah tulis kat pintu neraka. Orang pun jadi takut. Kan? Allah sayang. Yang kedua, Allah prihatin. Allah ambil berat. Apapun masalah kita muslimat, Allah tahu, Allah ambil berat. Cuba kalau kita baca Al-Quran, kita pakai lensa Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim saja. Kita ingatkan diri kita yang Allah sayang kita. Adakah kita akan rasa solat yang Allah beritahu kita, aqimus solat, solat itu berat untuk kita? Sebab kita ingatkan diri kita dengan lensa Fatihah. Kita ingatkan diri kita yang dalam Al-Fatihah Allah dah beritahu kita, Allah sayang kita. Kalau saya bilang anak saya, Umi I want lollipop, cannot. Adakah saya benci anak saya? Tak. Kalau saya ajar anak saya, wake up, make your bed, kemas, katil, kemas apa, adakah saya benci anak saya? Tak. Saya sayang anak saya. Allah memberi kita solat, memberi kita bebanan-bebanan seperti harus solat, harus puasa. Bukan sebab Allah nak tengok kita suffer ke, Allah nak tengok kita tak happy ke. Tak. Allah sayang kita. Allah kasih kita ujian sebab Allah sayang kita. Saya tengok brother Riz Sunawan, subhanallah, dekat atas katil terlantar. Saya bilang dia, saya tak tahu dapat rasakan berapa tapa Allah sayangnya dia. Kita tengok dia, kita bilang apa? Kesian. Kan kita pergi hospital, kita tengok orang, tengok kesian, ya kesian. Padahal sebenarnya yang kesian tu kita. Sebab Allah sayang mereka, Allah berikan mereka ujian. Allah berikan mereka ujian. Ar-Rahman. Okay. Nah, concern ambil berat, kasihan. Allah kasihan dengan kita. Apa yang kita kasihan, kasih sayang kita dengan anak-anak kita, kasih sayang kita dengan semua orang, itu cuma satu bahagian daripada mercy of Allah, rahmat Allah. 99 bahagian yang lain, Allah ada 100 bahagian rahmah. Dalam hadis 100 bahagian rahmah, satu bahagian rahmah diturunkan di dunia.
Dan dengan satu rahmat tu kita sayang anak kita, kita kasihankan orang lain, kita sayang orang lain, binatang-binatang sayang anak dia, itu semua satu rahmat aje. 99 rahmat nanti kita akan tengok di akhirat. Subhanallah. Rahmahnya Allah. Okey. Sekarang soalan yang kedua, apa bezanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau dua-duanya rahmat. Ar-Rahman maksudnya sekarang. Sekarang. Ar-Rahim maksudnya sentiasa. Sekarang. Awak-awak, kita perlu tolong awak. Awak tolong saya boleh tak? Telefon kawan eh. Awak tolong saya sekarang boleh tak? Tak bolehlah awak. Kita tengah sibuk. Macam mana kita nak tolong awak sekarang? Betul tak? Tak semua orang boleh larikan kita sekarang kan? Awak telefon saya pukul 12. Ustazah, saya nak pertah. Saya boleh tolong awak? Pukul 2 saya tengah tidur. 2 pagi saya tidur. Siapa nak tolong saya? Tak boleh tolong awak. Siapa boleh tolong kita sekarang? Allah. Siapa yang sayang kita sekarang? Allah. Siapa yang ambil beratkan kita sekarang? Allah. Betapa ramai daripada kita, kadang-kadang masyarakat kita, kita fikir Allah akan sayang kita apabila kita dah khatam Quran, baru Allah sayang. Barulah kita nak buat doa. Sebelum tu tak nak buat doa sebab Allah tak sayang. Berapa ramai daripada kita, kalau kita solat sunat baru Allah sayang. Berapa ramai daripada kita, kita suruh orang alim ulama doakan untuk anak kita, kita fikir Allah sayang dia, tapi sebenarnya Allah sayang siapa? Allah sayang kita muslimat. Allah sayang kita. Orang alim ulama doakan anak kita, dia berbeza dengan kita doakan anak kita. Kita tahu masalah anak kita, kita tahu apa masalah dia, kita yang boleh menangis. Orang lain doakan, dia tak boleh menangis, dia tak faham masalah dia apa. Allah sayang individu. Solat itu wajib bukan hanya untuk alim ulama. Solat itu wajib atas setiap individu. Fakir ke, miskin ke, kaya ke, cantik ke, tak cantik ke, alim ke, tak alim ke. Awak akil, baligh, maksudnya awak mukallaf. Maksudnya ada bebanan, kena solat. Supaya apa? Dan Allah ingatkan diri kita tiap-tiap rakaat yang Allah sayang kita sekarang. Allah sayang. Kadang senang nak ingat Allah sayang bila kita tengah time-time macam gini, ingat. Tapi kalau kita tengah time, tengah down tengah ada masalah, senang tak nak fikir agaknya Allah tak sayang aku. Senang orang yang ada penyakit, dia nak fikir agaknya Allah ni nak punish. Allah nak kasih aku ni sebagai hukuman, dulu aku jahat dah. Jadi Allah kasih aku hukuman. Senang tak kita nak buruk sangka dengan Allah, senang sahaja. Senang. Tapi di sini Allah kata ingat Allah sayang kita. Allah sayang kita. Sekarang saya selalu bilang orang yang baru masuk Islam ni, saya kata Allah love you right now. The fact that you are here sitting down in front of me means that Allah love you very much. Nanti ada nangis Nangis belum start tau conversion. Saya cakap gitu je, Allah sayang dia nangis. Ustaz Abid Liu cakap apa? Allah sayang, Allah sayang. Hashtag dia kan? Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Itu Allah sayang ni. Allah selalu bilang bismillahirrahman. Allah sayang kita muslimat. Sekarang dengan sentiasa ada orang sayang kita. Nanti dia dah meninggal tak ada orang sayang kita. Betul tak? Ataupun ada orang, kita ada kematian. Orang datang, kita datang nak pujuk, nak apa kan. Lepas tu dia pun kena balik apa? Allah sentiasa. Tak ada time, tak ada macam Allah balik ke. Allah tak ada time tak. Allah is always with us. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ni, satu lagi maksud Ar-Rahman adalah perkara yang terlalu banyak, yang beyond expectation. Bahasa orang putih, bahasa ni apa? A lot lah, banyak sangat. Bahasa Melayu apa? Apa? Yes, betul. Bagus saya ada translation kat sini. Luar jangkaan kita. Luar jangkaan. Kita anak-anak saya dulu, mak saya marah. Kita budak-budak kan? Remaja-remaja, mak marah kan? Kita fikir apa? Mak tak sayang aku. Betul tak? Mak tak sayang akulah. Tapi padahal mak sayang tak? Sayang. Kita pun kadang-kadang kita ada ujian, kita fikir Allah tak sayang kita. Sebenarnya Allah sayang kita luar jangkaan kita. Kita tak boleh, saya sebagai seorang ibu, saya tak boleh beritahu anak saya macam mana saya sayang dia. Dan saya tahu anak saya semua tak tahu macam mana saya sayang anak. Betul tak? Dia tak boleh express. Itu ibu kepada anak, apalagi Tuhan kepada kita.
luar jangkaan kita. Allah sayang kita. Ada orang muka dia kenapa lah, muka aku tak cantik. Agaknya Allah tak sayang aku. Yang lain yang cantik tu Allah sayang agaknya. Eh, siapa bilang? Allah sayang. Allah sayang. Tak ada masalah. Semalam anak saya yang ketiga, Zaid, dia tanya, Umi, Abah, why some people dark? Dia tanya dah ada 5 tahun. Lepas tu, as I said, Allah create all of us in different color. Some fair, some dark. But all of us are beautiful. Lepas tu dia tanya, but I and Abah dark, right? Sebab dia memang darker skin daripada 3-4 anak saya. I and Abah dark kan? Saya pun terperanjat. Dah tanya tau, dia dah start tengok kan. I and Abah dark, right? I said yes, but it's okay. Dark doesn't mean you are not beautiful. Dark doesn't mean kan, you are beautiful. Semuanya kurniaan Allah. Putih ke, coklat ke, hitam ke, itu semua Allah yang berikan. Bilal ibn Rabah, sahabat Rasulullah SAW, hitam muslimat. Hitam. Tapi Rasulullah SAW dengar tapak kaki Bilal ibn Rabah di syurga. Belum meninggal Bilal tu, subhanallah. Jadi menunjukkan kita putih ke, kita lawa ke, kita flawless ke. Ini semua yang media-media nak tunjukkan kita, inilah yang kita lawa kan. Kadang-kadang sekarang kalau muslimah pergi Instagram ada filter, tahu filter? Muka tak cantik pun boleh jadi cantik. Muka tak cantik pun boleh jadi, muka cantik pun boleh jadi tak cantik. Kan ada filter kan? Alali muka awak jadi macam gitu, muka jadi tua, muka jadi apa. Subhanallah. Bila kita meninggal dunia, ada yang nak taruhkan kita celak ke, bedak ke, makeup ke, lipstick ke, ada. Paling-paling gitu, simple lah kita. Ada satu muslimat ni dia cakap, Ustazah, saya dah biasa pakai makeup. Saya dah biasa sangat. Saya tak boleh pergi kedai pun saya kena pakai makeup. Sebab kalau saya tak pakai makeup, muka saya tak macam muka saya. Jadi saya ni tak boleh lah Ustazah, takut. Saya kata, baik orang terperanjat sekarang. Jangan nanti terperanjat dah jadi jenazah. Ini dia ke yang meninggal? Dulu lain je kan? Jadi kita ni dah terbiasa sangat dengan makeup, dengan apa kan? Janganlah kita pakai biasa-biasa je lah muslimat. Saya pun pakai bedak. Saya pakai celak. Kenapa saya pakai celak? Sebab kalau saya tak pakai celak, saya gantuk. Kan? Celak ni buat alert. Saya drive. Saya boleh tidur tak kalau drive? Saya ngandung, saya drive, saya tertidur, saya terlanggar kereta. Ngandung kan? Oh, ngantuk dia kalau dah penat. Saya kata pakai celak sebab nak alert. Ni dua je. Lipstick, lip gloss pun saya tak biasa pakai. Tak diajar mak. Tapi kalau boleh kita kurang-kurangkan lah, dah berumur ni kita kurangkan. You are beautiful the way you are. Okay? Alright. Umul kitab, umul Quran. Surah Al-Fatihah dikenal dengan Ar-Ruqyah. Ada gangguan jin. Dengar apa ni, serot-serot ke atas, ada orang seret-seret apa ke atas kan. Pernah dengar tak? Saya kat Mesir selalu dengar. Orang atas mak-mak Indon. Saya punya ustaz-ustaz Indon lah, Indonesia kat atas. Lepas tu dia tiap-tiap malam macam alihkan apa? Alihkan kerusi, alihkan furniture. Mesti tak ada macam ni kan? Baca je Fatihah muslimat. Baca Fatihah. Baca Fatihah ayatul kursi kan, Al-Baqarah. Paling simple baca Al-Fatihah. Lepas tu dikenali oleh Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu ni perkataan yang ayat kedua lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ni adalah ayat pertama surah Al-Fatihah. Surah lain ayat kita baca bismillah juga kan, tapi bukan antara ayat dalam surah tu. Surah Al-Fatihah ayat pertama dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi muslimat kalau baca dalam solat kena baca bismillahirrahmanirrahim. Okay? Alright, lepas tu dikenali dia sebagai alhamdulillah, dia punya ayat kedua, alhamdulillah. Lepas tu as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Betul tak? Kita kalau baca dalam rakaat pertama kita baca Fatihah. Rakaat kedua kita baca Fatihah lagi tak? Kita ulang lagi. Rakaat ketiga kita baca lagi tak? Ulang lagi. Ulang lagi. Ayat 7 ayat yang sering diulang. Al-Mathani kita ulang 7. Boleh tak kita cakap? Tadi aku dah baca lah, tak payah baca lagi. Tak boleh kan? Kena baca. Cuma orang-orang yang masbuk, makmum yang masbuk, dia masuk lambat, imam dah rukuk. Dia cukup Allahu Akbar, dia takbirul ihram, lepas tu dia Allahu Akbar, dia rukuk bersama imam. Dia tak payah baca Al-Fatihah. Jadi rakaat tu kalau dia dapat rukuk dengan tumaknina bersama imam, dia tak payah baca Al-Fatihah, rakaat tu dia dapat.
kalau dia masuk, imam dah i'tidal ataupun imam tengah sujud, dia kena ikut juga imam tapi dia tak dapat rakaat tu. Nanti imam dah kasih salam, dia kena ganti satu rakaat lagi. Faham eh? Tapi jangan lupa, selalu saya nampak muslimat ramai yang lupa takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni rukuk. Ada masuk je prop sok. Rukuk. Kejap. Takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Ini Allahu akbar pun nak kena cakap betul-betul eh muslimat. Akbar. Jangan akbar. Kita panjangkan bar, dah jadi gendang. Allah itu gendang. Salah tak? Salah. Allahu akbar. Allah dia boleh panjang. Tapi hu jangan panjang, akbar jangan panjang. Jangan Allahu akbar pun tak boleh. Akbar, adakah Allah itu besar? Jadi satu question, satu soalan. Tak boleh. Allahu akbar. Dah. Ini selalu kan nak bangun kan? Kan nak bangun daripada sujud. Allahu akbar. Itu yang panjang kan ke mana-mana tu kan? Allah dia biar panjang. Kalau memang mengambil waktu untuk bangun, bangun dulu sekejap baru cakap Allahu akbar. Okay? Alhamdulillah. Jadi di sini, now what time? Dah 11:06 dah. Diturunkan di Mekah, isu penting diturunkan di Mekah. Kita dah belajar ni surah Makkiyah. Dia adalah surah yang pertama yang diturunkan secara komplit. Surah Al-Fatihah. Okey, mewakili seluruh makna Al-Quran 30 juzuk. Hadiah paling istimewa daripada Allah. Menghubungkan kita dengan Allah SWT dengan makhluk-makhluk lain. Melonjakkan dan membuka potensi diri kita. Kenal siapa pencipta kita, menjadi hamba yang bersyukur, mengikut jalan yang lurus. Sebenarnya banyak lagi explanation untuk ini. Maksudnya macam mana Al-Fatihah tu turun pun kita kena baca. Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, ni surah-surah power ni. Ni surah-surah power. Kita baca macam ya-ya je. Tapi bila kita baca muslimat, Masya Allah. Saya kenal satu orang yang masuk Islam. Umur dia belum 18 tahun, dia kata dia tengah lepak-lepak. Lepas tu ada imam panggil dia masuk. Ada imam panggil dia masuk suruh makan. Makan-makan, imam tu kata nanti aku nak kena solat isyak. Dia solat isyak. Bila imam tu solat isyak, dia bukan orang Islam eh. Imam tu solat isyak, dia dengar Al-Fatihah, dia menangis muslimat. Dia menangis terus, dia bilang imam tu dia nak masuk Islam. Dan ketika tu bulan Ramadan. Lepas tu dia ikut imam ni solat. Solat pertama dia tarawih. Tu solat canggih sih, tarawih kau pun tak habis-habis. Ini cerita benar dia kawan saya, memang kat Darul Arkam dia kawan saya, sekarang dah tak ada kat Darul Arkam. Tapi memang masya-Allah, bacaan Al-Fatihah itu dia kata dia macam rasa masjid ni, dia kata tengah orang buka puasa kan, tengah sibuk, tengah bising-bising, sekali bila imam cakap Allahu Akbar, semua senyap, semua ikut imam. Dia kata wah. Wah. Macam komando dekat perit kan, perkomanda perit kan. Kan. Baris sedia kan gitu kan. Ni tak payah baris sedia. Allahu Akbar, terus mendiam. Semua ikut imam. Dia kata dia betul-betul macam rasa. Wah, Masya Allah. Jadi kalau ada muslimat siapa-siapa yang nak datang, I want to learn about Islam, pergilah ke staff-staff masjid. Bantu mereka. Jangan bilang no. Don't come. Mereka pun nak tahu. Ini masjid sekarang tengok open kan. Saya kat sana dah nampak masjid kan. Nanti biar mereka nampak, biar mereka lihat, akan tertarik mereka dengan dakwah Islam. Muslimat percaya tak percaya, sekarang orang yang masuk Islam dah 300 lebih dah kat Singapura. 300 lebih. Satu tahun average 600, 700 lebih. 700 lebih dah masuk kat Singapura. Masya Allah kan. Macam-macam orang ada. Orang India, orang Filipino, orang Vietnam, orang Korea, orang French, orang apa. Banyak macam-macam orang. Suami saya kan, saya tiap-tiap minggu pergi kan, 4 kali, 5 kali kan. Suami kata, 300 orang dalam setengah tahun. Macam gitu satu Singapura dah masuk Islam. Kan? Ramai orang masuk Islam. Jadi kalau kita masuk LEAP, tengok orang, dia bukan orang Melayu ni. Jangan kita, kadang-kadang awak akan terperanjat. Dia bilang, Assalamualaikum. Jangan terperanjat. Ha, you Muslim lah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ramai orang yang masuk Islam dan kita belajarkan tentang surah Al-Fatihah. Siapa-siapa yang ada anak menantu yang baru masuk Islam,
slowly dengan Al-Fatihah. Slowly. Al-Fatihah je. Jangan suruh dia hafal. Hafal. Bismillah. 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 Susah tau Muslimat? Susah. Dia tak pernah dengar pun perkataan Bismillah. Dia tak pernah dengar pun Ar-Rahman. Dia tak pernah dengar Ar-Rahim. Take time. Slowly. Nanti dia akan belajar slowly. Salah saya ajar Muslimat. Cakap apa? French ke apa? Satu perkataan. Saya pun tak tahu. Bonjour je tahu. Bonjour tu roti kan? Ah kan bonjour. Makan roti Perancis hari-hari pun tak pandai Perancis kita kan? Tak boleh. Kita kena slowly. Orang yang baru belajar Islam. Orang yang baru belajar Islam dan jangan hukum. Kadang kita ada menantu. Menantu kita baru nak belajar Islam. Okay. Mungkin dia baru nak belajar. Kita jangan hukum dia. Jangan hukum dia kan. Jangan kita rasa macam kita ni, oh kita dah pandai baca Quran. Kita dulu pun sama kan Muslimat. Kita ingatkan diri kita. Dulu pun kita jahil. Jangan kita tengok orang yang mana dia belum solat, dia belum baca Al-Quran, kita nampak, kita pandang rendah dengan dia. Kalau kita buat semacam gitu Muslimat, maksudnya kita ilmu kita ni sia-sia. Ilmu yang kita belajar sepatutnya mengingatkan kita, lagi menjadikan kita tawaduk. Jadikan kita lagi dekat dengan Allah SWT. Okay. Alhamdulillah. Masa pun dah 11 lebih. Satu jam ni cepat sebenarnya. Kan? Pap, dah satu jam. Tapi tak apalah, saya menghormati waktu masjid eh. Nanti insyaAllah lepas ni kita ada tadabur ayat. Jadi setiap perkataan kita akan tadabur di sini. Surah Al-Fatihah macam ginilah. Belajar, amal. Reflect. Setiap kali Muslimat datang bukan belajar hafal je tau. Belajar macam mana kita boleh jadi manusia lebih baik. Hamba Allah yang lebih baik. Betul tak? Apa masalah kita? Kita nak jadi manusia lebih baik. Dekat dengan Allah jadi kita pun jadi senang nak melalui apa-apa pun cabaran hidup kita. Okay. Siapa yang nak beli insyaAllah nanti saya akan bawa lagi buku. 100 cukup lah eh. Berapa ramai orang kat sini? Berapa ramai orang? Tak tahu eh. Dekat online last week kita ada 200 orang. 199 eh. Jadi insyaAllah nanti kita akan dekat online pun yang nak beli kan. Jadi 100 tu macam tak tahu cukup ke tak. Nanti akan dapat lebih lah insyaAllah. Okay. Okay, kita akhiri di sini. InsyaAllah apa yang kita belajar, semoga kita dapat manfaatkan apa yang kita belajar. Semoga setiap langkah Muslimat datang ke sini, setiap sen yang Muslimat bayar eh, untuk Grab ke, untuk ke apa tu, bus ke, itu semua Allah memberkati. Allah gantikan dengan yang lebih baik, dengan kesihatan, dengan kesenangan, segala kesulitan yang Muslimat ada, semoga Allah berikan kemudahan. Segala kesempitan yang Muslimat sedang lalui, semoga Allah memperluaskan. Masalah tu mungkin tak boleh keluar, masalah tu ada. Tapi kalau Allah lapangkan dada kita, maka kita dapat mengharungi cabaran hidup dengan lebih senang. Satu najis cicak yang masuk dalam gelas ni, siapa yang nak minum? Tak ada orang nak minum. Sebab gelas ni dia sempit. Najis cicak masuk dalam satu kolam ataupun satu lautan. Najis cicak tu tak ada apa-apa pun. Betul? Sebab apa? Najis dia sama. Tapi lautan tu dilapangkan. Minta dengan Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Masalahku kan, lapangkan dadaku jadi aku tak rasa sempit sangat. Kalau kita rasa stres kan sempit tak? Sempit kan? Wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, buatlah percakapan. Kita hari-hari nak kena cakap tak? Cakap dengan suami, cakap dengan anak, cakap dengan bos, cakap dengan mak mentua, cakap biar ya Allah, biar apa yang aku cakap menjadi dakwah yang mana mereka senang nak faham. Ini doa Nabi Musa. Kat mana surah? Surah Taha. Ayat berapa? 25. Surah Taha ayat 25. Cari, hafal doa ni, baca doa ni. Okay. Alhamdulillah kita akhir di sini. Kita akhir dengan tasbih kafar dengan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Terima kasih Muslimat. Kalau siapa-siapa yang nak masuk WhatsApp kelas-kelas saya untuk update kelas ada apa, kelas mana, di mana, untuk bahasa Melayu sahaja boleh WhatsApp ke sini. WhatsApp join group. Taruh je join group, nanti akan dimasukkan. Itu semua ceramah-ceramah saya. Sebab kalau nak ada Facebook, tak ada Facebook kan semua Muslimat. Instagram, lagi tak ada Instagram kan.
Jadi WhatsApp je lah. Siapa yang nak masuk boleh WhatsApp join group 88020744. Nanti insyaAllah apa ceramah ke kuliah boleh update, dan sekiranya kalau tak ada kelas, saya pun boleh update. Takut ada aral anak sakit ke, saya yang sendiri sakit ke, ada apa-apa kematian siapa-siapa, saya boleh inform dekat WhatsApp, semua orang tahu tak datang. Kesian kalau yang datang dah sakit-sakit kaki datang sekali tak ada kelas. Susah pula. Okay. Okay, terima kasih Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak tengok-tengok belik-belik buku dia kat sini?